Macam mana nak buang perangai panah baran? Panah baran ini pongoh, orang panggil pongoh. Bukan nelang, nelang lain. Nelang lain, bukan makna musang. Musang bukan panah baran. Apa lagi? Musang ni bengih. Bengis. Tapi baik, tak bengis setiasa. Panah barang ni berat, nanang. Nak maruh mama. Benda kecil maruh kau. Ha, panah barang. Dan bila maruh jadi panjang. Ha, itu panah barang. Baran ni daripada neraka. Nabi kata daripada neraka. Syaitan daripada api. Sebab tu Nabi kata bila seorang itu sengah panah, dia jadi merah. Orang tekuk. Faham tak? Maka ila ghadibah. Faliyatawadda' bila jari baran, mari marah, hendaklah mengambil wudu. Innama yutfi'un nara al-ma', kerana yang memadamkan api itu adalah air. Ha, nampak? Jadi kalau tengah marah, kita takut kita lepang ke katok ke bini kita, dia ambil wudu. InsyaAllah, kalau tak hilang semua, hilang separuh. Dan pada riwayat yang lain, jika kita sedang berdiri, duduk. Dan jika tengah duduk, nak mengamuk, berbaring. Maka hilanglah marah daripada syaitan. Inna ghadiba minasyaitan. Ka innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya kebanyakan marah itu daripada syaitan. Faham lagi? Ha. Batu seorang duduk di kedai kopi, makan roti canai. Meja ni seorang. Meja ni kata ke meja ni, meja ni kata ke meja ni. Faham? Sambil duduk, dia takkan jadi bertumbuk. Melainkan dia bangun. Bila hak ni bangun, hak ni bangun, gocoh tak? Nah, ingat kalau tengah marah, jangan bangun. Sebab Nabi kata kalau tengah marah berdiri, hendaklah kau duduk. Makna mafhum muqarapa, kalau kita tengah marah dalam keadaan duduk, jangan bangun. Bila bangun, jadi hunggar. Nah, faham lagi? Sebab tu kalau kita ada buat salah di pejabat, boh kita telefon, awak datang segera ke bilik saya. Kita kata boleh boh, tapi boh berbaring dulu. Ha. Ha, bila kita masuk, boh kita duduk baring atas-atas, kurang lah marah. Mana lagi? Hukuman tak kuat dah lah. Kenapa? Kerana lemah dah perdaya syaitan tadi. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita patut marahnya sedikit, kita pergi marah banyak ke bini kita. Patutnya kita marah sikitnya ke anak kita, sampai maki hamu ke anak. Kenapa? Kerana dijolok oleh syaitan. Soalan seterusnya.